Nong? Ya, Datuk. Okey. Sorry ya, saya tak boleh buka apa ni? Saya tak boleh buka video ya. Tapi saya harap semua akan terus merindui suara saya. Okey. So, first kali kesyukuran, okey, kesyukuran saya, saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada BOI International Group. Okey, kerana telah berjaya mengadakan event walau hanya di dalam Zoom, okey, kickstart pada Sabtu lalu. Dan sebenarnya Sifu, saya terus terang, saya tak apa ni, orang kata saya sangat-sangat teruja, sangat-sangat teruja nak join dan alhamdulillah saya telah melepasi 8 jam itu. Okey, kerana sebelum ini bila berlaku saja apa-apa event yang besar macam ni dalam Zoom seperti tahun lepas, saya berada di kapal terbang. Saya turun dekat airport, lepas tu saya dengar balik. Dalam kapal terbang kan tak boleh buka. Jadi alhamdulillah kali ini saya berjaya dan ini adalah kejayaan saya yang saya sangat bangga-banggakan. Okey. So kesyukuran yang kedua adalah saya nak ucapkan tahniah juga kepada GLTU Slida kerana anda telah capai, okey, capai supplier manager tu. Ya Allah, syukur sangat. Kita berbangga. Kita tumpang bangga sebagai rakyat Malaysia. Yeah! Malaysia boleh! Okey, dan seterusnya saya teringat balik dengan Kak Rahimah tadi. Ya Allah, Kak Rahimah. Saya jumpa Kak Rahimah pada tahun lepas, awal tahun. Masa tu Kak Rahimah sharing, okey, sharing dekat pentas. Masa tu saya tak ingat hotel yang berdekatan dengan center tu. Okey, Kak Rahimah sangat gugup. Sangat gugup sampai dia minta air tau. Waktu dia sharing tu dia minta air. Sampai macam tu sekali. So anda boleh tengok sekarang, betul, dekat rekanan hotel kata Jun Lim. Sekarang anda boleh tengok Kak Rahimah siapa dia sekarang. Jangan anda letakkan diri anda sangat rendah. Biarlah kita merendah, tapi kita kena yakinkan diri kita, kita berjaya, kita boleh berjaya. Sampai macam tu sekali kan. Okay, so saya sekali lagi saya nak terima kasih kepada 12 speaker hebat. Okay, anda memang benih yang baik dan kami nak jadi benih yang baik. Dan alhamdulillah RM20 itu, RM20 itu ibarat apa tau? Ibarat ia adalah wang percuma, wang free, anda boleh redeem balik. Rugilah yang tak join kan. So anda tengok orang yang sanggup berkorban tau demi kita. Yang kita wajib balas dengan kejayaan. Kita kena balik, wajib balas dengan jasa mereka. Macam mana cara kita nak balas? Kita berusaha betul-betul, kita jadi CBM. Pasti CBM. 8 jam itu mereka beri untuk kita all out. Sebab tu dalam saya punya grup tadi, Borneo Eagle, jadilah berhentilah jadi manusia yang sia-sia. Dalam saya punya saya punya nota pagi tadi dekat dalam grup saya. So macam mana kita nak balas dengan kejayaan? Bekerja keraslah dan banyaklah berkorban untuk kita berada di satu tempat yang baik. So demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ilmu dan masa. Hadiah terbesar yang kita boleh berikan kepada seseorang adalah masa kita. Kerana apabila kita memberikan masa kita, bermakna kita sedang memberikan sebahagian daripada kehidupan kita. Jadi bila anda dah berjaya nanti, merendahlah diri, teruskanlah merendah. Ibarat resmi padi, semakin berisi, semakin menunduk. Dan saya doakan semua kita berada di puncak kejayaan. Sayang semua, lillahi ta'ala. Terima kasih, Sifu. Okay, thank you.